हेलो हेलो, सलामुअलैकुम एंड हेलो हेलो Zaya Stream. Oke, so bersama dengan saya sekali lagi Zarul Asmawi aka Bro Zayas akan membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So topik kita kali ini adalah berkaitan tentang Y-Suku 50 horsepower Mercu Thunder modifikasi moped di Malaysia. So want to know more? Stay tuned with Zayas Train Video. Baiklah, so kenapa saya cakap Y-Suku ni yang 50 horsepower tu adalah mercu tanda kepada revolusi dunia modifikasi moped dalam Malaysia? So kenapa? Okay, so jawapan saya simple. Pertama sekali adalah apabila kita bercakap tentang dunia modifikasi motosikal, okay, yang mana kita berbicara tentang performance motosikal kelas 250 dan ke bawah, jelas bahawa motosikal dua lejang adalah lebih berkuasa daripada motosikal empat lejang. Okay, so kenapa kita tak cakap motosikal dua lejang ni lebih berkuasa daripada motosikal-motosikal kelas 1000cc? Jawapannya simple. Bukan zaman dia dua lejang kelas 1000cc. Boleh dikatakan ada tapi sangat rare lah motor yang macam tu. Kalau ada pun, motor-motor yang boleh kita katakan sebagai replika ataupun untuk show off ataupun untuk kegunaan race Isle of Man saja. Untuk kegunaan daily usage tak ada. Yang ada hanyalah 4 lejang. Tapi untuk kelas 250cc dan ke bawah, motosikal 2 lejang dan 4 lejang masih lagi bersaing sengit. Dan kita semua sedia maklum, motosikal 2 lejang memang lebih berkuasa. Ironinya, dari segi kita tengok logik dan juga technical science, dan ianya dapat dibuktikan. So apa motosikal 4 lejang yang nampaknya telah pun berjaya mengubah persepsi pengguna-pengguna motosikal? Apa dia? Okey, untuk motor kelas 150 kita tengok ianya dimulakan dengan motosikal Suzuki Belang 150cc sistem Dosh. Dia bukan liquid cool tapi oil cooling system. Seterusnya Yamaha Y-Suku. Okey, yang ni memang model yang tengah hit lah sekarang ni. Seterusnya adalah Honda RS 150, saingan kuat kepada motosikal Y-Suku. Tapi macam biasa kita pun tahu, motosikal keluaran Yamaha lebih mendapat tempat di hati pengguna-pengguna jentera dua roda dekat Malaysia, khususnya mereka-mereka yang menggemari model-model moped 250cc dan ke bawah. So, Yamaha Y-Suku adalah model yang nampaknya dekat Malaysia ni menjadi, dia punya populariti dia sangat trending dan menjadi jentera utama dunia modifikasi. Pada tahun 2019, okey, pada tahun hujung-hujung 2018 sampailah sekarang awal 2019, kita bolehlah nak bercakap pasal Y-Suku 50 horsepower. Dan kalau dululah kan kita nak cakap Y-Suku 50 horsepower, dia macam kadang-kadang dia macam tak boleh nak diterima akal lah. Walaupun logiknya sebenarnya boleh, tapi kita tak sangka teknologi yang sampai ke tahap itu akan dapat kita nikmati di atas jalan raya. Kita pun tak sangka rupa-rupanya benda tu boleh ada dekat atas jalan raya. Sebab kalau sebelum ni kita tengok, untuk motosikal yang mempunyai 50 horsepower bawa ke 70 horsepower ni adalah kategori motosikal kelas 250 Moto3. Ha, kalau siapa yang suka MotoGP, korang tengok spek motosikal kelas Moto3. Ha, horsepower dia lingkungan 50 bawa 60 horsepower. So Y-Suku ni dia dah pun bermain di perkadaran itu. 50 horsepower boleh dihasilkan. Dan yang menariknya adalah Y-Suku ni bukan digunakan untuk kelas perlumbaan 250 Moto3, tapi ianya digunakan untuk jalan raya. Okey, untuk pengguna rakyat jelata, pencinta-pencinta motosikal jentera dua roda. Okey,
Dan yang menariknya adalah, bukan yang menarik lah, basically yang kurang menariknya adalah 50 horsepower tu dia tak didatangkan dalam keadaan standard kilang. Standard kilang semua sedia maklum, Yamaha Waisuku ni lebih kurang 15 horsepower saja. So, laju ke tak laju, kita tak bercakap tentang laju sebenarnya. Sebab sebenarnya motosikal ini dia dihasilkan untuk bermacam-macam fungsi, bermacam-macam kegunaan, bukan laju semata-mata. Sebab kalau kita nak cakap laju semata-mata, motor tu memang dihaskan untuk kegunaan track, litar lumba. Tapi sekarang ni motor tu digunakan untuk pengguna-pengguna jalan raya. So ada banyak faktor yang kita akan pandang lah, tapi performance adalah benda yang mostly pengguna-pengguna motosikal akan pandang. Walaupun dia nak beli motor tu untuk guna hantar anak dia pergi sekolah, dia pergi masjid petang-petang, masih juga nak bercakap tentang berapa boleh lari, berapa top speed. Itu normal. Dan hari ni Waisuku dah boleh touch 50 horsepower. Okay, so Waisuku 50 horsepower ni saya yakin korang pun tahu, viral. Korang boleh type dekat YouTube ke dekat Google kan, korang tulis je 50 horsepower Waisuku, memang akan keluar. Dan korang boleh tengok, dan saya sendiri pun dah tengok lah video tu. Bila saya tengok balik video-video tu, apa yang dinyatakan logik lah. Sebagaimana yang dah dinyatakan dalam video tu, speknya adalah blok 70. Okey, blok 70, tak ada masalah. Dan telah pun jet 6mm. Dan dinyatakan juga bila saya baca, dia kata sebenarnya jet road 3mm. So basically dia punya jumlah lejang yang telah bertambah adalah 6mm. So kalau lejang asal 58 lah, tak silap saya, 58 tambah 6, 58 tambah 6. Okey, korang boleh kira lah sendiri berapa stroke yang baru. Dan dia punya bore yang baru adalah 70. Benda tu tak pelik lah. Sebenarnya blok 65 yang dah jet road pun memang boleh touch 50 horsepower. Tapi mungkinlah kita akan anggap benda tu tuning kau-kau lah. Tapi untuk blok size 70 jet road 3mm, menaikkan stroke sehingga 6mm, apa yang boleh saya katakan adalah ianya tidak perlulah tahap pemetaan yang terlalu maksimum. Dia orang kata apa, around 70% pun dah boleh touch 50 horsepower. Dan dinyatakan dalam video tu, dia punya top speed, bukan top speed lah, horsepower dia bukan 50 horsepower, lingkungan 49++. So logik lah, memang logik. Pendapat saya pun benda tu bukan satu masalah. Dan kalau kita tengok balik rentetan ni lah kan, dulu motosikal dekat Malaysia lah hari ni, dua lejang yang 50 horsepower, motor apa yang korang agak? Kalau kita nak cakap Kawasaki RR, Kawasaki RR ni memang standard dia dah 30 horsepower. TZM 36 horsepower, NSR 35 horsepower, NSR SP 39, ZSR Cyclone 42, PDKR1 40. Okey, tu benda yang normal lah. Tapi motor yang orang kata apa, dalam keadaan standard dua lejangnya didatangkan daripada spek kilang dengan horsepower yang setinggi 50 horsepower ni adalah kategori 250cc. 250cc dua lejang. Motor apa? TZR 250, NSR 250, RGV 250, dan yang akhir sekali Aprilia 250, menggunakan enjin RGV 250 pasang dekat Aprilia dengan setup yang baru, dengan ada sikit-sikit lah modifikasi yang telah pun dibuat oleh pihak Aprilia. Inilah motosikal-motosikal yang bermain pada bukan RPM, pada horsepower 50 horsepower. Dan hari ini motosikal kategori moped Kapcai Waisuku dah ada 50 horsepower, mengagumkan. So andai katalah korang bertanya, tertanya-tanyalah dekat dalam minda kan, bang, apa yang buat motor 4 lejang ni boleh bermain ataupun horsepower yang dihasilkan setanding dengan motosikal-motosikal 2 lejang 250? So jawapan saya mudahlah. First sekali, ini melibatkan teknologi, yang mana teknologi ni dia akan sentiasa evolve dari semasa ke semasa. Kalau dulu kita boleh cakap enjin 2 lejang kuasa dia seolah-olah
2 biji enjin 4 lejang yang sama seseran 2 lejang tadi. Itu dulu. Tapi kalau sekarang, boleh saya katakan enjin 2 lejang dengan enjin 4 lejang ni, perbezaan dia masih belum lagi sama, 1:1. Tapi mungkinlah 1:1.5 ataupun 1:1.2. So nampak tak, gap di antara 4 lejang yang dekat bawah dengan 2 lejang yang lebih power dekat atas semakin mengecil. Sebab apa? Bukan mengecil ni nak kata 2 lejang makin slow. Bukan. Jawapan dia 4 lejang makin super. Sebab apa? Teknologi.